Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube saya, Ediva Yunda Channel. Kali ini aku mau ajak kalian nih ke Casa de Rote di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Seperti apa? Yuk cekidot. Tapi sebelumnya, silahkan klik subscribe dan bunyikan loncengnya dulu ya guys. Begitu kita masuk ke lokasi ini, kita seperti berada di sebuah taman indah yang hijau oleh tanaman bunga dan pepohonan, sehingga menyejukkan mata memandang. Di beberapa bagian terdapat tempat duduk outdoor dengan ornamen-ornamen khas NTT. Casa de Rote ini adalah resto yang menyediakan tempat dine-in bernuansa khas Pulau Rote dari Nusa Tenggara Timur. Restoran ini baru buka lo guys di Oktober 2021 kemarin. Nah, sekarang mari kita masuk. Wah, guys, ini memang serasa berada di Rote ya. Lihatlah pajangan-pajangan yang terdapat di ruangan ini, semuanya penuh dengan hasil kerajinan dan kain tenun khas dari Pulau Rote NTT. Nah, kalau yang ini adalah topi khas dari Rote. Dan yang ini semacam butik ya guys. Terdapat pakaian dan baju-baju berbahan kain dan tenun khas NTT yang dijual di sini. Terdapat pula hiasan-hiasan dinding, gelas-gelas dan tempat minum yang lucu-lucu dan unik banget guys. Pokoknya kalian itu bisa belanja bermacam-macam barang kerajinan dan perhiasan serta bahan-bahan kain tenun khas Pulau Rote NTT di sini guys. Ini adalah sasando, alat musik tradisional dari Rote NTT. Sekarang kita akan menuju ke area restoran yang berada tepat di samping butiknya ya guys. Restoran Casa de Rote ini 80% adalah area terbuka. Bagian yang ber-AC pun tidak benar-benar tertutup. Pengunjung bisa duduk santai menikmati makanan. Bisa saling terhubung satu sama lain guys. Di area ini terdapat meja dengan kursi dan ada juga sofa-sofa dengan bantal-bantal yang lucu dan unik khas NTT. Dan di dinding-dinding ruangan ini terdapat hiasan dinding yang unik dan kerajinan-kerajinan khas NTT lainnya. Sekarang kita menuju ke ruangan outdoornya. Antara outdoor dan indoor ini tetap terhubung ya guys. Tidak ada pemisah, jadi kita bebas memilih duduk di mana aja. Di sini ada yang ruang semi outdoor yang masih ada atapnya. Pengunjungnya cukup ramai guys. Dan juga ada bagian-bagian yang benar-benar terbuka tanpa atap dan ini masih belum terisi ya guys. Kalian lihat nih, kursi-kursi di sini lucu-lucu dan unik warnanya, juga cerah-cerah bermotif khas Rote NTT. Nah, yang ini adalah kafenya. Di sini terdapat juga es gelato.
Terdapat juga area lain semacam gazebo dengan desain tidak kalah menarik. Tiang-tiang penyangga gazebo ini dihiasi ornamen-ornamen dengan ukiran khas Rote. Di sini lumayan ramai karena ini ada atapnya, guys. Yang ini adalah bagian outdoor yang lain. Lihat gerbangnya ini, guys. Lucu ukiran-ukirannya ini juga khas dari Rote. Dan yang saya suka di sini adalah banyak tanaman hias. Di kiri kanan kita terdapat meja-meja yang unik yang bisa buat tempat makan juga, guys. Lumayan banyak juga pengunjungnya di sini. Di pojok ini terdapat meja kursi dengan dinding yang dihiasi dengan ornamen-ornamen ukiran khas Pulau Rote NTT. Selain dipenuhi tanaman, terdapat pula air terjun mini dan ayunan buat bermain anak-anak. Terdapat pula tempat duduk yang terbuat dari beton bertingkat-tingkat sehingga pengunjung bisa bersantai dengan nyaman di sini. Perhatikan meja kursi ini, guys. Ornamen dan ukirannya adalah khas Rote NTT. Jadi kita seolah-olah memang tengah berada di Pulau Rote NTT. Nah, saya milih duduk di bagian indoor ya, biar gak kepanasan dan gak kehujanan. Karena saya kesini memang pas jam makan siang, guys. Oke, mari kita lihat apakah pesanan kita sudah datang ya. Pas warna ungu ya, kalau warnanya jadi nggak berasa gitu? Iya, kurang berasa. Oh. Manisnya juga kurang. Oh. Tapi kurang, berarti kurang ini dong ya, nendang ya? Nendang. Gelasnya juga kecil. Gelasnya kecil. Ya, kemudian apa? Pisang goreng coklat keju nih kak, pasti kakak suka. Kita coba guys. Ya. Enak ya kak? Dingin. Garing nggak kak pisangnya? Garing. Coklatnya berasa? Pas di lidah. Pas di lidah ya? Ini kentang goreng saus keju. Oh ini air mineralnya dapat ini ya? Es batu karena mintanya yang dingin. Padahal ini udah dingin juga nih. Kakak ini di mana, Kak? Nama tempatnya apa? Apa? Ya. Apa lagi coba? Salmon dabu-dabu. Oh, pakai kuah dia. Kuahnya batok kelapa ya. Ada mangkok ya? Batok kelapa. Mirip batok kelapa. Tapi perlu mangkok kan? Ini nasi goreng ribs atau iga. Salmon dabu-dabu. Ini bumbu dabu-dabunya nih, lihat ya. Ikan salmon ya. Ini salmon ya, ini bumbu dabu-dabunya ini. Nah, dapat kuah. Kuah. Kuahnya kayak batok kelapa ya tempatnya. Ada mangkok. Kita coba ya. Nasi, nasi putih. Mantap. Enak. Bumbunya berasa.
Pedes atau? Terlalu pedes. Oh, kurang sambal nggak? Nggak ada sambalnya kayaknya. Ini adalah nasi goreng shrimp alias udang. Jadi ada, nah itu dia udangnya. Oh, ini ada ininya ya, wortelnya mentah ya. Sayuran, nah ini acarnya nih. Oke, nah ini ada empingnya ya, emping. Oke, coba dibuka nasinya, apakah di dalamnya ada lagi sesuatu? Oke, nggak ada lagi ya. Ini nasi goreng iga. Iganya ya. Terus dapetin sayur-sayuran mentah ya, wortel gitu ya. Ada empingnya juga. Ada timun, ada acar ya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya berasa banget, bedesnya, terus ada kayak bawa bakar-bakar gitu ya. Jadi wangi. Gimana sekarang kakak nyobain kentang goreng ya, french fries ya? Enak. Enak? Pas di lidah juga. Pas di lidah. Kakak cobain dong saus kejunya. Saus keju. Hah? Saus keju. Gak suka keju? Oh, cobain dikit gitu. Cobain dikit aja saus kejunya. Dileletin. Dileletin saus kejunya. Nggak mau. Wow, kakak makan es gelato dua rasa ya kak ya, strawberry dan vanilla. Kenapa tadi nggak boleh ya kak ya, kalau satu rasa doang nggak boleh ya? Satu rasa yang kecil. Oh, satu rasa boleh tapi yang kecil. Yang dua rasa yang besar. Kalau dua rasa nggak boleh di yang kecil gitu ya, harus yang besar. Oke, coba diicip dong. Yang vanilla, apa yang strawberry tuh? Yang pinggir, gimana rasanya strawberry? Yummy. Masih di lidah dua-duanya. Oh. Di sini terdapat fasilitas musola dan toilet yang cukup bersih. Nah guys, sekian ya review dari saya mengenai Casa de Rote, restoran yang baru dibuka ini. Memang tempatnya ini oke banget ya, untuk suasananya juga bagus banget, cakep. Apalagi buat kalian yang suka foto-foto, ini recommended banget ya guys. Yuk jangan lupa ya mampir ke resto ini. Silakan ya untuk subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan loncengnya ya guys. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di edifayunda_official. Bye bye, sampai jumpa di video saya berikutnya.